Dina, hai Gilang, hai. Mbak Tia. Sekarang ini our last day di Palembang, tapi hari ini kita mau ke kampungnya Andina. Jadi di mana Dina? Kampung-kampung Dina? Kampung aku di Desa Sukamenang, Kecamatan Gelombang, Kabupaten Muara Enim. Nah, Sumatera Selatan. Sumatera Selatan, semuanya harus komplit biar nggak ada yang rempong. By the way, sekarang arah mau ke kampungnya Dina itu udah ada tol ya? Iya, udah ada tol di Palindra namanya, tol Palembang Indralaya. Jadi itu lumayan bisa menghemat 30 menitan lah daripada jalan darat ya? Bener banget. Gitu, jadi kita hari ini mau ketemu sama masyarakat sekitar. Kalau aku mau ketemu sama keluarganya Andina. Hari ini aku OOTD-nya ini banget, temanya safari. Celah, ya kan? Nah, bareng sama Gilang. Gilang, hai. Sukses semalam ketemu sama orang. Hah? Kan semalam kita makan pempek bareng, Kak. Sukses. Kemana jadi makan jagung? Hah? Jadi makan roti makan bakar. Jagung atau apa? Dudukin roti, dudukin jagung? Enggak dong, jadinya roti bakar sama makan durian. Oh, percaya gak sih guys, makan roti bakar sama durian berangkat jam 10, pulang jam 1. Seberapa banyak roti yang dia makan bang, kira-kira bang? Hah? Banyak banget kan itu kan? Ya udahlah ya, nggak ada masalah ya. Oke, jadi ini aku mau kasih tahu ya. Ini jalanannya kayak gini nih. Ini jalan potong menuju ke jalan tol. Jadi kalau misalnya diperhatiin, ya bentuknya kayak jalan-jalanan di Jawa ya guys, mirip-mirip. Tapi mungkin di sini lebih sepi. Jadi ada berapa look kita mau bikin video hari ini? Bawa berapa, ganti berapa Dina? Bawa berapa, beberapa baju sih banyak sih Kak. Baju, heels, terus sendal, terus semua dibawa ke Gelombang. Nih jalanan ini Gelombang nih. Nah, oke, Gelombang. Ini kemarin kita juga beli baju ya di Gria Sriwijaya. Gria Sriwijaya ini dari Dekra Nasda, ya. Sumatera Selatan. Itu kain apa sih Dina? Ini kain jumputan namanya Kak. Iya kain jumputan, lucu banget, ada detail kristal-kristalnya. Kalian tuh lebih suka mana sih, makeupnya Andina bold atau flawless? Coba lihat Din, coba kasih lihat, pegang. Coba. Kalau lebih suka mana? Kalau Gilang kan biasa kadang tebel, kadang tipis. Ya, ini makeup by Gilang loh. Always ya guys. Always. Ya ampun Dina. Oh, foto Andina. Oh my god. Gimana tuh Dina, di kampung lo ada banner? Gua aja pulang ke rumah gua gak ada banner. Deket kan rumahnya. Hah? Jadi kita udah mau nyampe nih guys. Ini udah di Kecamatan Gelombang. Lagi ditacap sama Mbak Gaileng. Kita udah mau nyampe guys. Jalan, anjir. Mantap dulu. Bang Igun.
sekarang saya sudah di rumahnya Dina. Jadi ini rumahnya Dina, ini neneknya Dina dari papa. Nah, di situ ada neneknya Dina dari mama. Nah, nenek, sehat nenek. Lihat situ kamera, lihat kamera. Wah, ini mamanya Dina sama papanya Dina. Jadi hari ini baru kali pertama aku ketemu sama mama sama papa. Panggilannya bapak ibu atau mama papa? Ibu ayah. Jadi aku sih, oh ada kakaknya Dina juga ini. Ini kakak, coba buka dong bang. Ini kemarin waktu foto abang diposting, netizen pada bilang abang ganteng banget katanya. Alhamdulillah. Jadi pas kebetulan kita ada di Palembang, sekarang lagi di Gelumbang di Desa Sukamenang, tempat Dina besar di sini. Jadi ini Dina dulu tinggal di sini nih Bapak Ibu. Iya. Wow, jadi Dina tinggal di sini. Gimana Din? Sekarang Dina datang pulang ke rumah, kira rumahnya rame. Apa perasaan Dina? Seneng banget, nggak nyangka karena seantusias itu orang buat jemputan, buat ketemu. Jadi aku sih mau bilang terima kasih buat Bapak dan Ibu udah percaya sama saya Dina bisa ada di Jakarta. Hanya minta doanya dari Bapak dan Ibu, karena saya memilih Dina bukan satu kebetulan, tapi memang banyak pertimbangan yang ada sampai akhirnya Dina bisa kita pilih. Dan saat ini Dina juga sedang mempersiapkan kompetisinya. Jadi Bapak dan Ibu tenang di rumah, yang penting doanya supaya Dina di Jakarta juga bisa selalu sehat, bisa cepat menyesuaikan diri, ilmu-ilmu yang diberikan juga bisa cepat diserap oleh Dina. Dina mau bilang apa sama Bapak sama Ibu? Dina mau bilang terima kasih untuk selama ini. Terima kasih untuk apa? Kayak selalu support aku dalam keadaan apapun. Aku ikut apapun orang tua aku tuh kan tipikal orang yang gak pernah marah. Aku ikut apa asal itu positif. Mereka gak pernah yang namanya kayak kamu gak boleh. Gak pernah gak. Walaupun aku sadar orang tua aku bukan dari kalangan yang tinggal di kota, yang notabene udah tahu kegiatan modeling dan segala macam. Tapi aku bersyukur orang tua aku bisa ngerti itu. Jadi mama papa tuh selalu percaya sama Dina ya. Kalau mama sekarang melihat Dina di Jakarta, mama mau pesan apa sama Dina? Pesannya itu jaga kesehatan ya Pak. Terus yang belajar yang benar, yang serius itu biar bisa ngasih yang terbaik lah buat yayasan sama itu. Jadi kemarin kan Dina sempat mau cuti kuliah Bu, tapi nggak saya kasih. Saya bilang Dina tetap harus kuliah gitu supaya kuliahnya cepat selesai. Jadi setiap harinya juga sibuk. Dan alhamdulillah Dina juga dapat beasiswa sampai S2 nantinya. Jadi Pak ya nanti Bapak dan Ibu udah nggak harus ke kebun lagi, bisa santai di rumah, mungkin punya usaha ya deh ya. Ya itu sih yang Igun pengenin sih. Gitu. Bapak, suaranya mana? Ya, kaget. Ingat Dina tuh cantik banget, Kak Mas. Pokoknya Dina bisa di ini lagi, dipimpin lagi. Mana kita kan nggak ngerti, kalau di sana kan timnya hebat-hebat. Jadi saya suka Dina dengan apa adanya Dina sih. Saya nggak, karena buat saya karakter itu kan adalah bawaan lahir ya. Dina bisa seperti sekarang ini berkat didikan bapak sama ibu juga. Jadi didikan itu yang saya nggak pernah melihat berubahnya dari Dina dari pertama kali saya ketemu sampai hari ini gitu. Jadi itu bagus banget. Dina sudah secantik apapun, sehebat apapun, saat Dina pulang ke rumah, ya menjadi Dina yang apa adanya. Bapak Ibu ngeliat tadi yang berubah nggak dari karakter Dina? Sudah pintar ngomong. Sudah pintar ngomong. Cantik sekarang Bu. Emang kalau dulu nggak cantik? Cantik dong. Tapi ada yang cantik lagi.
Mamanya aku gak mau kalah. Kemarin Dina sempat bilang sama aku juga gitu, Kak, kalau pulang ke kampung Dina pengen berbagi sama masyarakat di daerahnya Dina gitu, karena Dina dari kemarin sudah bekerja, sudah ada penghasilan, jadi pengen berbagi. Jadi setelah dari sini kita mau kemana ya? Ke Balai. Ya, kita mau ke Balai. Insya Allah ada 100 paket sembako yang akan kita bagikan. Jadi ya semoga siapapun yang menerima uluran tangan dari Dina, insya Allah bisa tergerak untuk mendoakan juga. Karena kita sebagai manusia mungkin kalau banyak yang menghujat, banyak yang gak suka, kayaknya hidupnya juga jadi gak berkah ya, Bu ya. Jadi kalau kita banyak yang mendoakan, banyak yang sayang, insya Allah langkahnya juga dimudahkan ya, Dina ya. Amin. Dan yang saya salut sama Dina, sesibuk apapun, sholatnya gak pernah ditinggalin. Wah. Memang itu pesan dari saya, dimanapun kau sibuk, harus sholat. Ya. Tapi di sini Dina, aku Kaigun pengen Dina benar-benar minta doa dari nenek, karena di sini ada nenek, ada bapak sama ibu. Karena mungkin kita beberapa bulan ke depan lagi nggak sempat pulang, Pak, karena memang jadwalnya juga sudah padat. Walaupun nanti Dina juga ada beberapa hari di pulang katanya. Jadi nanti semoga bisa berkumpul bareng keluarga. Silakan Dina mau izin sama nenek. Jadi sekarang kita mau jalan ke Balai, mau bagi-bagi sembako dan ketemu masyarakat desa Sukamena. Jadi sebelumnya, sebelum kita jalan, apa yang bikin Dina nangis di rumah? Berharap ini bakal jadi loncatan untuk keluarga Dina, biar bisa dilihat orang lain dan bisa lebih bisa dipandang orang lain. Jadi kita lagi ada di kamar Dina. Ini kamu dari lahir di rumah ini, Din? Enggak, kalau lahir di rumahnya nenek itu enggak. Jadi ini bangun dari tanah, Bu? Oh, bangun dari tanah. Bapaknya itu kan kerja di bangunan, toko bangunan. Iya. Oh, tapi sekarang udah lunas? Udah lunas. Ini kalau, Igun mau tanya, kalau rumah nggak ada atapnya gini, kalau hujan bocor nggak, Bu? Bocor kadang. Kalau dia lambat hujan, bocor. Oh, gitu. Jadi tapi kalau di sini memang hujannya juga sering ya, Bu ya? Sering, kayak akhir-akhir ini sering. Oh gitu. Jadi Dina pernah kalau lagi tidur di sini kehujanan pernah, Din? Iya, larinya ke depan. Oh, larinya ke depan. Ini piala-pialanya Dina nih. Iya. Wow. Apa sih ini? Gemas deh. Ada pindang tulang ini. Halo, Ma, kalau Dina paling suka makan apa di rumah? Sambal mangga. Mana? Oh my God, sambal mangga yang kemarin kamu bilang, Din. Ini, ya. Ini. Tuh. Aduh, Tuhan. Kita nggak bisa makan nih, Ma. Makan. Kenapa nggak bisa? Ini siapa? Kita mungkin selesain dulu mau bagi sembako ya, Mami. Baru kita balik kebalai, lagi ya. Ke Balai. Ya. Makan. Ya. Jadi kita tutup dulu. Oke, guys, kita mau ke Balai. Apa namanya ini? No? Balai Desa. Kita mau ke Balai Desa, kita mau bagiin sembako di sana karena Dina ingin berbagi juga sama masyarakat sekitar ya. Enak? Awesome ya. Mau nyalek ya, Sis? Thank you.
iqbal, teman-teman muda yang masih punya jenjang kehidupan yang besar harus sama-sama memiliki mimpi seperti Andina. Perkebunan karetnya, jadi makanya kalau diperhatiin pada keputar-putar. Kalian jangan suka buang-buang karet, makanya guys. Why? Iya begini susah loh. Hati mah disayat-sayat sakit, tapi kalau karet demen. Guys, ini kondisinya hutannya itu kayak begini. Jujur li was-was ya. Ada ini ono kucrut. Mau ke sana, jalannya cuma begini doang. Jadi mustahil kalau gua ke sana. Jadi, Bapak dan Ibu sekalian, kita balik ke mobil. Assalamualaikum.